Ya sahabat, saat ini kita akan melakukan perjalanan ke Pantai Teluk Nipah. Ya, kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan akan ke lokasi Teluk Nipah. Ya, kita masuk dari sini dari gerbang Desa Sukamarga. Gerbang PTPN 7. Nah, kita berhenti dulu di sini, kita lapor, kita minta izin, kita koordinasi dengan kawan-kawan di PTPN 7 bahwa kita akan ke Teluk Nipah. Oke. Cek kondisi jalannya memungkinkan atau tidak R4 lewat. Kalau sampai situ mungkin bisa, Pak. Kalau sampai sana. Pak Suroso, kemarin mobil bisa sampai sana enggak? Bisa langsung bawa bisa sampai lokasi bisa. Tapi kan bisa. Triton ya. Iya. Double itu. Kalau ini enggak bisa ini nyangkut kayaknya. Nyangkutnya. Coba lu naik motor dulu.
Bismillah, kawan-kawan, kita akan menyusuri akses jalan ke pantai Teluk Nipa. Hiha. Bismillah. Di Nipa aja. Nipa. Pak. Mobil gua kan bisa. Bisa, Pak. Kok mau sini enggak apa-apa, Pak? Itu ada orang situ juga. Enggak ada. Siapa situ? Kosong, Pak. Pater lo, iya, wah ketambah ke pater kawan, bentar. Ah, ini kerjaan harusnya nganan. Belum jauh-jauh pater, harusnya nganan tadi doi. Iya pak. Sabar, bisa nggak mundur, kita bisa dorong. Dorong dulu, nggak bisa lo dia kalau nggak didorong mah. Pater guys. Kurang ambil kanan. Ke kiri terus melenceng. Terus banyak. Mungkin banyak orang setengah. Yo. Yo. Mungkin ya. Mundur ya. Mundur. Ya. Coba dalam ayo. Aduh lo gua belum sarapan pagi . An. Ya. Ayo dorong kan. Dorong. Nganu mundur. Mundur, dorong mundur. Ayo An, mundur Bang. Gua keluar dulu Bang. Yo. Harus lu foto. Foto ya. Foto. Iya. Sana ge, dari sampai sini. Woi, dorongnya, yuk. Ya. Enggak lu enggak mungkin terbalik ke sini, Mas. Terus, waduh, terus. Kurang dorong. Tambah dalam lo. Tes drive. Iya. Nah, belok langsung, belok kanan. Nah. Terus. Doi, pater lagi lu doi sini doi. Dia ini kan double kadem enggak nih mobil ini? Enggak, Pak. Double perasaan aja. Masuk. Asli Bang. Iya. Nah, aja mulai aja ya, kagak ngedrone. Tuh, lo kan mengkol ya, Bang? Mengkol. Oh, mengkol. Hmm. Jadi kalau ngedrone ini kan yang paling ini, Pak, rutenya sini nih. Drone. Iya. Terus masuk dari mana kita? Sini jalan kaki kita. Enggak, naik mobil aja. Jadi drone. Drone-nya ini. Ya udah turun dulu di sana dia. Hah? Gitu. Tuh. Kita ya, jalan dia sambil bawa drone kan? Iya. Sambil bawa mobil. Iya. Ayo, kita ikut. Nah. Sip. Pelan-pelan dia mainin drone-nya ya. Jago sih dia mah. Kalau kita pasti masuk ke sini dia. Drone-nya. Nyangkut di pohon bambu. Thank you.
cek dulu. Itu dulu dicek. Ya, enak ke dalam lubang. Lubangnya dalam bener itu. Nyebrangnya lihat mana nanti? Lubangnya dalam. Ya, 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 benar. Sip. Mobil. Lu lolos tengah ya. Akses. Lolos tengah pada situ. Menuju pantai Teluk Nipah. Tancap. Cap. Bagus sekalian untuk off-road. Oh, mantap. Coming soon. Tikungan ada laut pak katanya. Iya, agak lurus dulu. Lurus sini. Pemuda klasik modern sedang berjalan menyusuri pantai. Sini semua. Keren. Bapak bagus Pak Bupati.
Di situ ada pantai yang bisa untuk mandi karena tertahan oleh pulau ya, bisa untuk mandi. Dan sini ada muara. Jadi muara ini air tawar, bisa salah satu alternatif setelah kena air dalam, dia dengan air tawar. Teluk Nipah, yes, dikelola baik, kelihatannya semuanya lengkap loh di sini. Sip. Yes. PPP 7. Oke. Okay. Teluk Nipah. Mantap. Langsung. Jalannya kayak Siratul Mustaqim. Segini. Tapi semua bisa dilewati. Semua bisa dilewati. Semua bisa dijangkau. Semua bisa dijangkau, ya Pak ya. Apa yang nggak bisa? Dengan keyakinan. Asik. Asik, coy. Sekarang dong.
Teluk Nifah dilihat dari atas, tapi tidak bisa ke titik utama karena perlu pembersihan sumak belukar. Jadi tidak bisa dilalui oleh pejalan kaki untuk saat ini. Perlu pembersihan sumak belukar untuk mendapatkan titik melihat Teluk Nifah. Ini kondisi saat ini di lapangan.